kita dapat set up day break kat daily. Okay, so contoh sekarang kita ada dekat daily. Kita nak fokus dekat area mana? Kalau kat sini adalah current price yang tengah bergerak, kita nak fokus dekat mana? Kita kena fokus dekat area yang berdekatan saja. Benda-benda lain ni, jangan ambil pot pun. Okay, jangan ambil pot. Sebab apa? Kita nak fokus dekat saja. Cari out, nak dapatkan breakout tu dan kita nak cari breakout tu, korang kena jelas breakout cuma ada breakout support. Okay, dia cuma ada kalau ada breakout support, kita sell. Kalau korang jumpa resistance, kita buy. Simple. Okay, dan ini adalah contoh breakout support daripada gold daily. Okay, daripada daily. Korang kena tahu breakout setup dengan saya. First touch, second touch. Second touch kita ada apa? Second touch kita ada auto accurate. Kita ada Alpha Rush kat situ. Dia ada AA. Okay, dia ada AA. AA ni maksudnya apa? Dia ada auto accurate. Auto accurate, kita tekan je. Auto accurate, kita tekan je. Jumpa breakout yang ada auto accurate. Second touch, kita tekan. Tekan, jangan takut. Jangan tengok margin. Tekan je. Tekan. Tapi janganlah tekan kat tempat salah. Tekan wajiblah dekat tempat betul. So sekarang, kat goal, kita nak tunggu dia buat auto accurate. Okay, kita nak tunggu dia buat auto accurate. Tapi first of all, kita nak korang jelas dengan bentuk breakout. Ini ada support. Price break support datang kali pertama masuk dalam zone yang dia break. Okay, dengar dan fahamkan. Okay, sekarang ni kita ada support. Price break support datang masuk dalam zone yang dia break. Kita buat apa? Kita sell. First touch. Kali kedua kalau dia masuk dalam zone breakout, kita ada apa? Kita ada auto accurate. Kita tekan je dalam ni. InsyaAllah. Junam. Jelas? So far, faham tak? So far, faham tak? Okay. Okay. Bila korang jumpa setup breakout seperti ni, okay, bila jumpa setup breakout seperti ni, first of all, kita buat apa? Kita, nombor satu, kita buat apa? Kita marking zone breakout. Nombor dua, tunggu dalam zone. Nombor tiga, entry dalam zone. Simple. The theory, the rules, the steps is very simple. Nombor satu, marking zone breakout. Nombor dua, tunggu dalam zone. Nombor tiga, entry dalam zone. Ini sahaja. Okay, so jumpa support yang dia break. Okay, jumpa support yang dia break. Ataupun cara dia adalah untuk kenal pasti breakout. Okay, kenal pasti breakout. Sekali lagi saya tunjuk, sini ada support yang dia break. Price break support datang kali pertama masuk dalam zone yang dia break, kita sell. Datang kali kedua masuk dalam zone breakout yang tadi yang kita dah mark tu, nombor dua kita ada auto accurate, kita tekan saja di sini, insyaallah junam. Sebab apa? Dia ada auto accurate. So sekarang ni bila korang dah jumpa setup seperti ini, okay, saya nak korang alert breakout yang dia dah lakukan. Okay, dengan breakout yang dia dah lakukan.
Even dekat weekly. Okay. Even dekat weekly. Even dekat weekly. Tengok. Sini ada apa? Situ ada R yang dia dah break. Betul? Price break. Datang kali pertama. Masuk dalam zone yang dia break. Kita buat apa? Kita buy. Datang kali kedua. Masuk dalam zone yang dia break. Kita buat apa? Ada auto accurate. Kita tetap buy. Jadi bila korang nampak ada setup-setup seperti ini. Okay. Bila korang nampak ada setup-setup seperti ini. Lagi-lagi dekat weekly. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Faham ke? Faham. Faham ke faham? Okay. So. Dengar. Lagi satu. Cuba buka dekat GBP USD sekarang. Okay. Buka dekat GBP USD sekarang juga. Okay. Tengok. Cara trading yang sangat-sangat mudah. Cara trading yang sangat-sangat mudah. Sangat-sangat senang untuk kita semua faham. Okay. Kita trade setup apa? Kita trade setup break. Break out saja. So, dengar. Sini ada R, ada R, ada R. R tu maksudnya apa? R tu maksudnya resistance. Betul? Price break. Resistance masuk dalam zone yang dia break. Kita buy. Price break masuk dalam zone yang dia break. Kita buy. Price break resistance masuk dalam zone dia break. Kita buy. So, dengar. Ini kalau kita tengok dekat weekly, kita nampak. Kalau kita buka dekat daily untuk dapatkan lagi precise, kita pun tetap nampak. Sini ada R yang dia break, betul? Itu ada R yang dia break, betul? Mula daripada bawah ni. Price bermula pada bawah ni. Break. Price bermula pada bawah ni. Di mana? The break R. Always monitor your left. Always monitor your left. Always monitor your left. Ulang. Saya nak dengar. Saya nak baca. Ulang. Always monitor your left. Okay, tak kisahlah breakout sell, breakout buy, tetap kena monitor your left, di sebelah kiri. Okay, monitor your left. So, kalau buka dekat GU, okay, kalau buka dekat GU, sini ada R yang dia break. Price break R, masuk dalam zone yang dia break, first touch. Price break R. Masuk dalam zone yang dia break. First touch. Kita buy. So, bila korang fokus dalam zone breakout. Macam saya cakap, most of the time. Ianya adalah instant setup. Instant setup ni maksudnya apa? Dia masuk ke dalam zone. InsyaAllah, terus jalan. Berbanding setup reversal, korang kena tunggu perubahan arah. Kena tunggu dia buat confirmation macam ni lah. Kena tunggu dia berjadi macam ni lah. Kena tunggu candle keluar macam ni lah. Baru korang boleh entry. Tapi setup reversal, kalau ada orang faham, setup tu pergi jauh. Saya tak deny pun. Tapi saya nak korang senangkan kerja korang. Saya nak korang senangkan kerja korang sekarang ni. Faham tak? Faham tak, saya nak korang alert. Saya nak korang belajar untuk dapatkan instant setup macam ni. Sebab apa? Kita cuma nak biru je.
kita cuma nak biru saja sekarang ni. Kita cuma nak profit. Kita cuma nak konsisten. Kita cuma nak jadi trader yang bagus. Faham tak? Kita cuma nak jadi trader yang boleh buat duit setiap hari, yang ada gaji everyday. Okay, so dengar. Ini ada R, resistant. Price break resistant, masuk dalam zone under break. Okay, masuk dalam zone under break. Kat sini kita buat apa? Kita buy. Kat sini kita buat apa? Kita buy. Dengar. Apa yang saya tunjuk ni breakout apa? Yang saya tunjuk dekat korang ni breakout apa? Apa yang saya tunjuk dekat korang ni breakout apa? Ianya adalah breakout buy. Ianya adalah breakout buy. Dan breakout buy ni korang jumpa dekat mana? Kita nampak dekat weekly. Kita nampak dekat daily. Kalau kita buka sekalipun, kita tetap akan nampak. Okey. Kalau kita buka dekat H4 sekalipun, kita tetap akan nampak. Okey, so dengar. Dalam breakout buy. Okey, dalam breakout buy, kita kena always alert dengan breakout sell. Kita kena alert dengan breakout sell. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita buy dekat bawah ni, okay, kalau kita buy dekat bawah ni, takkanlah kita nak hold sampai atas ni. Takkanlah kita buy nak hold sampai atas ni. Okay? Itu adalah sifat-sifat trader yang tak bagus. Sifat-sifat trader yang malas. Sifat-sifat trader yang tak tahu mana nak exit. Sifat-sifat trader yang tak tahu mana nak entry, mana nak exit. Kadang dia tahu nak entry tapi dia tak tahu nak exit dekat mana. Simple. Sekarang ni, kalau kita dah buy dekat bawah ni, disebabkan breakout buy. Okay. Kita buy di bawah ni sebab ada breakout buy. Atas ni kita wajib TP sebab ada breakout. Teori yang simple, teori yang sama. Support. Price break support. Tengok betul-betul. Price break support. Bila dia dah break support, bawah ni kenapa dia buy? Kenapa dia buy kat bawah ni? Sebab dia dah break R. Masuk dalam zone yang dia break, kita buy. Tapi bila kita dah buy, masuk dalam zone yang dia break, kita sell. Price break support, masuk dalam zone yang dia break, kita sekarang. So, tadi saya ada bagi GU sell, betul tak? Saya ada bagi GU sell. Ini adalah benda-benda yang saya nak korang faham, korang alert. Walaupun tadi saya ada bagi zone di bawah sikit macam ni. Okay, tapi dia dah break sikit atas. Okay, dia dah break sikit atas. Tapi kalau korang tengok, inilah apa yang saya cakap. Inilah apa yang saya cakap. Sebab apa? Tak dengar. Jangan bagi tahu kat sini ni, you telegram I. Okay, Kak. Okay, so okay, so kita buy dekat bawah ni. Okay, tengok betul-betul. Kita buy dekat bawah ni sebab sini ada R yang di break. Betul tak? Sini ada R yang di break. Price masuk dalam zone yang di break, kita buy. Simple. Okay, sini ada R yang di break. So kita marking. Kita marking zone yang break tu. So once dia dah break, dia wajib masuk balik dalam zone yang di break.
Okay, dia wajib masuk balik dalam zone yang dia break. Ataupun kalau dia tak wajib, dia tetap akan takkan untuk masuk. Tapi itu nanti saya akan share. Tapi kalau korang tengok, ini adalah setup yang kita nampak dekat daily ataupun weekly tadi. Press break sini. Bila dia dah break, takkanlah tiba-tiba dia nak jatuh macam ni. Mestilah dia akan buat corak-corak dia. Nah, ini adalah market punya movement lah. Market punya direction, market punya movement. Dia boleh je buat. Sini dia, sini ada R yang dia break, betul tak? Press break, boleh je dia nak junam sebatang macam tu untuk ambil zone ni dan sambung lagi naik. Tapi market yang kita punya, dia buat apa kat situ? Dia buat apa kat situ? Sini ada R yang dia break. Bila dia dah break, dia buatlah sideways jap. Barulah dia junam untuk jatuh ambil bawah ni. Dan bila dia kat bawah ni, barulah kita buy di bawah ni. Kita buy, dia naik. Kita buy, dia naik. Betul? So, tengok betul-betul dalam breakout buy sell. Dalam breakout buy, ada breakout, breakout sell. Sini ada support. Sini ada support, sini ada support, sini ada support. Price break support masuk dalam zone yang di break, kita sell. Price break support masuk dalam zone yang di break, kita sell. Dan ini adalah benda yang saya nak korang elit. Okay, ini adalah benda yang saya nak korang elit. Macam tadi saya cakap, setup-setup yang kita bakal trade 90% bila ianya adalah breakout. Ianya adalah breakout, dia adalah 90% accurate. Only 10% gagal. Gagal sebab apa? Gagal kadang-kadang bila dia terspike sikit ataupun dia terlaju sikit naik atas, tapi direction dia tetap masih lagi nak ke bawah. Sebab apa? Dia kena respect. Dia kena respect breakout ni. Dia kena respect breakout ni. So korang tengok, sini ada support yang dia break. Support yang dia break. Support yang dia break. Price break support masuk dalam zone yang dia break, kita sell. So sekarang ni saya nak semua orang imagine, kalau dia datang balik ke sini, sini ada support yang dia break. Price dah break support, datang kali pertama dia dah jatuh sell dah. Sell. Contoh. Kalau dia naik balik dalam zone ni, dia jadi apa? Kalau first touch, second touch. Second touch dia datang balik dalam zone tu, dia jadi apa? Abang-abang, kakak-kakak, dia jadi apa? Dia jadi auto AQ, auto accurate. Dia jadi auto AQ, auto accurate. So sekarang ni semua orang imagine. Semua orang cuba imagine benda ni. Semua orang cuba imagine benda ni. Okay. Dia dah break. Datang kali pertama, dia dah jatuh sell. Betul? First touch. Kalau dia datang kali kedua, dia jadi apa? Dia jadi auto AQ. Dia jadi auto accurate. Dia tetap sell. So sekarang ni, kalau dia jatuh bawah ni jadi apa? Kalau dia jatuh balik bawah tu jadi apa? Kalau dia jatuh dekat tempat buy bawah tu jadi apa? Bawah tu tetap jadi auto accurate. So sekarang ni, kalau dia buat corak macam ni. Junam, dia dah break betul. First touch, dia dah jalan. Kalau dia touch bawah ni, bawah pun jadi auto accurate. Kalau dia touch balik atas ni, atas ni pun jadi auto AQ, auto accurate. So tekan je. Tekan. Jangan takut. Okay, so dengar. Sekarang ni, dua-dua zone ni ada auto accurate sekarang ni. Let's say, dua-dua zone ni ada auto accurate. Kalau dia jadi auto accurate dua-dua, kita kena tunggu apa? Kita kena tunggu breakout after accurate. So sekarang ni kita nak tengok dia breakout mana. Kalau dia terus breakout atas, okay, bawah ni dah jadi auto accurate betul. Contoh, dia masuk balik dalam zone ni, dia jadi apa? Dia tetap jadi buy. Sebab apa? Breakout after accurate, breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break, kita tetap akan buy. Sebab apa? Breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break, dia tetap accurate. Breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break, dia tetap accurate. So sekarang ni, kalau nombor 2 pula yang jadi auto accurate, kalau nombor 2 bagi auto accurate, okay, kalau nombor 2 di sini bagi auto accurate, kalau nombor 2 pun break out, kalau nombor 2 pun break out, masuk dalam zone yang dia break, dia tetap accurate. Sebab apa? Breakout after accurate, breakout after accurate, breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break,
dia tetap accurate. So sekarang ni, siapa dalam ni ada duduk dalam altitude saya? Siapa dalam ni ada duduk dalam altitude saya? Tolong bagi saya satu pair yang ada auto accurate sekarang. Bagi saya satu pair yang ada auto accurate. Currency, show me. ULT JPY lagi. ULT CAD. Okay. Tengok dan cuba fahamkan betul-betul benda ni. Okay. Ini adalah setup yang korang tekan, jangan takut. Okay, so sekarang ni. Dekat ULT CAD kita ada apa? Tengok betul-betul USD CAD kita ada apa sekarang ni. Zone yang saya tanda untuk UCAD ni. Kita ada apa? Kita ada breakout sell. Pandai. Semua orang pandai. Dalam ni tak ada orang yang tak pandai pun. Semua orang pandai. Kita ada breakout sell. So sekarang ni. Breakout. First touch, second touch, zone yang saya tanda ni ada support yang di break, price break support masuk dalam zone yang di break, kita sell. Price break support masuk dalam zone yang di break, kita sell. Price breakout support masuk dalam zone yang di break, kita sell. Price break support masuk dalam zone yang di break, kita sell. So sekarang ni, tengok betul-betul. Dalam zone breakout sell ni ada auto. Sini ada support yang di break, betul tak? Price break support datang kali pertama. Tengok betul-betul. Price break support datang kali pertama masuk dalam zone yang dia break. First touch. Dia jadi apa? Dia ju 6. Datang kali kedua masuk dalam zone yang dia break. Dia jadi auto accurate. Ju 6. Nak precise? Sekarang tadi kita makin dekat weekly. Sekarang ni kita tengok daily. Kalau tadi kita makin dekat weekly, sekarang ni kita tengok daily. Tengok betul-betul. Zone hijau yang tadi kita marking ni ada apa? Sebab dia ada support yang dia break. Price breakout support datang kali pertama masuk dalam zone yang dia break, kita sell. Datang kali kedua masuk dalam zone yang dia break, kita ada auto accurate, tetap sell. Korang kena jelas, kena tengok betul-betul. Dia dah break. Price dah break, datang kali pertama, wajib in the zone, kali pertama, sell. Datang kali kedua, masuk dalam zone yang dia break, tak ada auto accurate, tetap sell. Dan kenapa UCAD ni boleh? Sorry. Okay. Macam saya cakap tadi, dalam breakout sell, walaupun korang dah sell dekat atas ni, okay, walaupun korang dah sell dekat atas ni, price masuk je dekat sini. Kenapa kita kena TP? Walaupun korang dah sell dekat atas ni, tapi bila price masuk dalam zone yang saya tanda ni, kenapa korang kena TP dekat situ? Cuba jawab. Sebab ada breakout buy. Jadi trader hanya satu pair sekalipun korang boleh makan berkali-kali. So tengok betul-betul. Sekarang ni first touch dia dah jalan sell, betul. Kenapa dia naik kat sini? Sebab dia ada resistance yang dia dah break. Faham tak?
Jadi price masuk balik dalam zone yang dia break, dia naik. Betul tak? Dia naik. So sekarang ni, cuba korang fokus dekat auto accurate ni. Cuba korang fokus dekat auto accurate ni. Nombor 2 ada auto accurate, betul tak? Kalau nombor 2 auto accurate ni melakukan breakout. Let's say kalau nombor 2 UCAT ni melakukan breakout. Maksudnya apa? Nombor 2 auto accurate, betul? Nombor 2 kalau ada auto accurate, breakout after accurate. Masuk dalam zone yang dia break, dia jadi apa? Dia jadi accurate. Breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break, dia tetap accurate. Price breakout. Breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break, dia tetap accurate. So sekarang ni, boleh monitor UCAT and let's say kalau dia tembus, masuk dalam zone ni, kita sell saja. Okay, so nak precise lagi, tak nampak lagi. Okay, nombor 1 dah jalan betul, nombor 2 dia jadi apa? Dia jadi auto accurate, betul tak? Dia jadi auto accurate. So sekarang ni kita cakap apa? Breakout after accurate tetap accurate. Tengok zone yang saya tanda. Nombor 2 dah jalan auto accurate, betul tak? Nombor 2 dah jalan auto accurate. Price breakout after accurate. Dia breakout mana? Sekarang ni dia breakout mana? Dia breakout support. Price breakout support. Datang balik masuk dalam zone yang dia break. Dia tetap accurate. Sebab breakout after accurate tetap accurate. Okay, nombor 2 dah jalan auto accurate, betul tak? Nombor 2 dah jalan auto accurate, betul ke tidak? Okay, nombor 2 dah jalan auto accurate. So, ini ada support yang dia beri. Price support datang balik masuk dalam zone yang dia beri. Kita sell tak? Okay, so sorry kalau tak dengar. Tengok, tadi kita dah cakap nombor 2 dia dah jalan sebab auto accurate, betul tak? Price breakout after accurate, masuk dalam zone yang dia break, kita tetap sell. Sebab apa? Breakout after accurate tetap accurate. Simple. Breakout after accurate tetap accurate. Okay, so cari lagi breakout. Sekarang ni nampak lagi tak ada breakout? Ada breakout lagi. Breakout mana? Breakout di sini pula. Price breakout datang balik masuk dalam zone yang break. Sorry. Dia breakout sini pula, betul? So, price breakout datang masuk dalam zone yang break. Dia tetap sell. Semua orang faham ke? Tidak. Faham ke tidak? Susah ke? Susah ke?
kita punya kerja cuma kena cari breakout saja. Kita cuma, kita punya kerja cuma kena cari breakout saja. Itu saja. Itu saja. Sebab apa? Bila ada breakout, bila ada breakout dia jalan, bila ada breakout dia jalan, bila ada breakout dia jalan. Okay, so saya buka lagi satu pair. Saya buka lagi satu pair. Kita tengok pair apa? GPP JPY. Okay. Kita buka GPP JPY. Cuma kena focus break. Kita punya kerja cuma kena focus break. Break out saja. Ini ada support yang dia break. Betul tak? Price break out support. Price break out support. Price break out support. Datang masuk dalam zone yang dia break, kita, kita sell. Datang sell. Bila dia masuk dalam zone yang dia break, kita, kita sell. Itu saja cara entry kita. Jelas? Kali kedua dia datang. Kali kedua dia datang. Dia jadi auto accurate. Kita tetap, kita tetap sell. Tapi inilah benda yang semua orang kena alert. Semua orang kena alert. Sebab sometimes dia tak masuk pun dalam zone kita. Kalau korang tengok dekat sini, dia tak masuk pun. Kalau korang tengok dekat sini, dia tak masuk pun. Dia tak ambil pun yang ni. Tapi dia ambil, dia ambil situ. Faham tak? Dia ambil situ. So kat sini kena alert. Kadang memang korang makin zone kat sini. Tapi sini dah, dia dah junam. So kena pandai, kena laju. Okay. And ini adalah pattern-pattern yang orang kata head and shoulder lah. Orang kata head and shoulder. Head and shoulder ni macam ni. Head and shoulder ni macam ni. Head and shoulder punya pattern orang kata macam ni. Sini head, sini head, sini shoulder. Situ left shoulder, sini right shoulder. Price junam, datang masuk sini, kita, kita sell. Sebab apa sini ada, sini pun ada. Simple. Sama juga macam dekat goal tadi. Macam dekat goal tadi. Dekat goal tadi kita ada yang orang katalah head and shoulder pattern tu. Tapi saya tak, saya, tapi saya tak gunakanlah benda tu. Saya tak gunakan pun benda tu. So kat mana tadi kita sell? Tadi kita sell kat sini. Kat goal. Tadi kita sell dekat sini. Okay, kenapa saya sell kat situ? Sebab dia ada dua pattern. Ini paling highest lah. Sini shoulder, sini shoulder. Ni up ni. Ni ni trading. Ini trading yang orang kata head and shoulder lah, tapi sebenarnya ianya adalah breakout. Sebenarnya sebenarnya dia adalah breakout. Okey, sini ada zone. Price break zone tu, betul tak? Price break sebelah kiri, always monitor your, always monitor your left. Okey, always 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 monitor your, monitor your left. Sini ada zone, price break zone tu datang kat sini, kita, kita sell saja. Kita sell saja. Kita sell saja. Betul tak? So, kalau korang tengok, kenapa gold boleh naik? Kenapa gold boleh naik? Kita budget gold naik untuk ambil breakout ni. Saya punya prediction tadi, sini ada R yang dia break. Price break R, datang masuk dalam zone ni, kita nak buy per habis tadi, betul? Saya dah cakap dalam channel, saya cakap zone ni boleh, boleh hentak sebab dia adalah breakout yang jelas. Dia adalah breakout yang jelas dan dia baru nak datang dalam first time. Dia baru nak datang dalam zone first time. So kenapa kita tak tekan? Tekan je lah. Tekan je. Tapi ini adalah permainan market. Ini adalah permainan market. Kadang-kadang dia ambil zone ni. Tapi kadang-kadang dia cuma break. Dia sampai sini, dia tak ambil dan dia terus jalan. Dia terus jalan. Tapi kalau ada orang yang pandai, bila dia dah nampak ada rejection dekat sini, bila dia dah nampak ada rejection dekat sini, H1 reject, second H1 reject, third H1 reject, fourth H1 reject,
kali kelima H1 datang, kat sini pun dia reject, kat sini pun orang dah start buy. Tapi saya masih lagi tetap untuk tunggu dia masuk dalam zone tadi. Tapi dia tak masuk. Dia dah nak, dia dah naik. Dia dah fly. Okay, dan bila dia dah fly, kita cari apa selepas tu? Kita cari breakout. Tengok balik zone yang saya tanda ni. Kita juga. Okay. Sini ada R. Price break R. Datang masuk dalam zone yang dia break. Kita buy. Betul. Dan kalau dia ada melakukan break R. Masuk dalam zone yang dia dah break. Kita buy. So, nak tengok betul ke tak? Nampak tak? Price break. Datang reject. Datang. Dia tetap. Saya nak tanya. Semua orang faham ke tak? Macam mana nak tahu breakout tu akan detach semula? Sebab banyak kali mark zone breakout tapi price tembus. Nak kena check balik. Marking zone breakout tu dekat mana? Ambil zone breakout H4 tak? Ambil zone breakout daily tak? Ambil zone breakout weekly tak? Senang. Kalau dia tembus, maksudnya marking tu salah. Kalau dia boleh tembus jauh, maksudnya marking tu salah. Tapi kalau kita marking dan dia cuma tembus sikit, dia itulah apa yang saya cakap, macam GU. Macam GBP USD. Okay? Macam GBP USD, tengok. Kita target, macam tadi saya precisekan saya punya marking, saya target dia nak sell dekat situ. Tengok, saya target dia nak sell dekat sini. So mungkin dia nak touch body, lepas tu dia junam. Tapi tak, dia lebih sikit. Inilah benda yang kita kena belajar. Bila kita nampak dia tengah naik sebatang macam tu, kita better tunggu apa? Bukalah M5 ataupun M1. Cari sideways dengan rejection dulu. Untuk confirmation yang terbaik, cari sideways dengan rejection di lower time frame dulu. Kalau ada, baru kita entry. Dan kalau tak ada, just ignore. Itu saja. Tak perlu pening-pening, tak perlu susah-susah, tak perlu rasa ketinggalan. Tak perlu rasa rushing sebab trading ni bukan untuk orang-orang yang nak buat benda ni dalam keadaan rushing. Tidak. Okay. So, last pair. Okay. Last pair yang kita boleh tengok. Okay. Tapi UJ bukan pair favorite saya lah. Slow. Pair ni slow. Kita buka lagi satu pair laju. Kita tengok GA. GA. Okay. Lama tak tengok EU. Okay. Jom kita tengok EU ada apa. Okay. Macam saya, kalau saya trade. Okay. Kalau saya trade, saya akan ignore pattern-pattern yang banyak noise macam ni. Saya akan ignore pattern-pattern yang banyak noise macam ni. Pattern-pattern yang banyak noise. Ha. Kalau dekat weekly, korang tengok dekat weekly. Ha. Weekly pun tengah sideway. Faham tak? Ha. Jadi saya akan ignore pattern-pattern macam ni. Pattern-pattern macam ni tak ada contoh yang kita boleh belajar. Cuma kita boleh buat apa kat sini. Kita cuma boleh just marking breakout. Kita cuma boleh cari breakout. Okay. Cari breakout. So, tempat yang saya marking tu adalah resistance and the break. Price break resistance. Kita target untuk dia masuk dalam zone ni dan kita nak buy. Just like that. Okay, tapi kalau tak ada, just forget it. Tapi, like I said, kita fokus dekat kita punya niat asal sekarang. Kita fokus dekat niat asal kita sekarang ni. Kita nak fokus apa? Saya nak ramai orang cuba untuk fokus goal sekarang ni. Saya nak semua orang
cuba untuk fokus kau sekarang ni. So sekarang ni kita dah belajar pasal breakout. Okay, dan saya nak korang ulang kaji balik video-video yang lepas, video yang kelas performance kita sekarang ni. Okay, saya nak korang alert dengan breakout. Dan bila korang alert dengan breakout, saya nak korang ada strategi. Ini adalah topik terakhir yang saya nak share. Tak lama pun, dalam 15 minit terakhir. Okay, always jadi trader yang ada strategi. Trader yang berkualiti, always ada strategi. Berapa banyak dia nak, berapa banyak dia nak buat, macam mana cara dia nak buat, apakah setup yang dia nak, dan apakah cara entry yang dia nak buat. Okay, so we talk about strategy now. Okay, jangan jadi trader yang tak ada strategi. InsyaAllah gagal. InsyaAllah gagal. Dan if you are planning to do it without strategy, please just do it. Just do it. Tak ada siapa nak halang, tak ada siapa nak marah, tak ada siapa nak ni. Tapi if you fail, you don't ever come to me and cakap you gagal. Bila saya dah share pasal benda ni, bila saya dah explain pasal benda ni. Boleh tak saya nak sambung kejap? Time frame berapa valid mark break? Higher time frame. Makin higher time frame. Makin higher time frame. Janganlah makin dekat H1. Janganlah makin dekat M15. Janganlah makin breakout dekat M5. Tadi kita cakap apa? Tadi kita cakap apa? Kita cakap makin breakout dekat H4, breakout daily, breakout weekly, breakout monthly. Dan only kalau korang dah makin dekat weekly, barulah korang precisekan zone tu dekat daily. Dan bila dah precisekan dekat daily, barulah tengok dekat H4, precisekan lagi, monitor. Dan kalau dah sampai dalam zone, macam mana nak entry, bukalah M1 dengan M. Bukalah M1 dengan M5 untuk entry. Simple. Okay. So, berapa daily profit, berapa daily profit yang you nak, berapa pips, berapa pips daily yang diperlukan, berapa lot size. Saya banyak explain benda ni dalam saya punya mentorship. Saya banyak explain benda ni sebab benda ni penting. Benda ni penting. Okay. Setup apa? Setup apa yang you nak trade? Berapa daily profit you nak? You nak berapa sekarang ni? 200 USD contoh. 200 USD. Okay. Berapa pips yang diperlukan untuk dapatkan 200 USD ni? Korang boleh buat macam-macam. Kalau korang gunakan lot size 0.20, maksudnya untuk dapatkan 200 USD, korang perlukan berapa pips? Korang perlukan 100 pips. Okay. And how to do it? And how to do it? How to do it? Simple. How to do it? Carilah setup yang boleh pergi 50 pips. Kali 0.20, you will get 100 USD. Bila dah dapat 1 USD, cari lagi satu setup yang boleh pergi 50 pips. Buat benda yang sama, letak lot 0.20 dan you akan dapat 200 USD. Tapi saya tak galakkan lah sebab nak cari, sebab nak cari setup 50 pips dekat currency. Boleh, tapi macam saya cakap lah, lambat. Macam saya cakap lambat. Lambat, buat apa nak lambat-lambat? Buat apa nak lambat-lambat? Setup apa yang korang nak? Mestilah setup break. Mestilah setup break. Setup break out. So contoh, kalau saya nak 200 USD sekarang, I want 200 USD. Okay, I want 200 USD now. Okay, dan lot size saya adalah 0.50. Saya cuma perlu untuk cari setup yang pergi 20 pips, saya dah ada 100 USD. Saya buat lagi sekali 0.50 lot kali 20 pips, I will get another 100 USD. So total kat sini saya dapat 200 USD. The mission is to only get 20 pips. Kerja korang adalah untuk make sure korang dapat setup 20 pips. Dan nak dapatkan that setup 20 pips ni bukannya susah. Bukannya susah. Bila gunakan breakout, bila gunakan apa yang saya dah ajar tadi, nak dapat 20 pips bukannya susah, senang. Susah ke nak dapat 20 pips sebenarnya? Sebenarnya susah ke nak dapat 20 pips?
Okay. Sebenarnya susah ke nak dapat 20 pips? Faham tak? Susah ke nak dapat 20 pips? Tak susah pun. Tak susah pun. Okay. Walaupun, okay. Okay, saya nak tunjuk kat korang. Okay. Saya nak tunjuk kat korang. Saya kalau trade, kalau saya hentak lah kan. Okay. Kalau saya hentak. Korang tengok. Even saya hentak 1757 pergi 1755 20 pips. Saya punya mission masih lagi 20 pips. Hentak 20 pips. Walaupun goal tu pergi 100 pip tadi, walaupun goal tu pergi 90 pip tadi, tapi saya tak pernah kisah pun pasal pips. Saya bukan nak kejar pips sekarang ni. Saya bukan nak kejar pips. Saya nak semua orang faham yang korang tak perlukan sampai nak hold 100 pip pun. Korang tak perlu sampai nak hold 500 pip pun. Korang tak perlu sampai nak hold 1000 pip pun. Sekarang ni korang kena kira berapa yang korang nak pada hari tu. Korang kena kira berapa yang korang nak pada hari tu. Saya nak berapa sekarang ni? Saya nak gaji saya 20,000. Saya nak satu akaun saya ni ada gaji 20,000 ringgit. So saya perlukan 5,000 USD. Saya hentak. Bila saya dah 20 pips, saya dah dapat 5,000 USD. Saya close terus. Dan siap withdraw lagi. Withdraw lagi profit yang dah lepas. Faham tak? Even saya trade akaun hentak saya, saya ambil 20 pips je, 1757 pergi 1755. 20 pips, abang-abang, kakak-kakak 20 pips je. 20 pips, apa? Apa yang orang nak cakap pasal orang nak cakap apa? Saya trade 20 pips. Saya punya 20 pips ni, gaji saya dah 5,000 USD lah. Saya punya 20 pip ni, gaji saya dah 5,000 USD. Inilah apa yang saya nak korang belajar. Faham tak? Korang nak apa? Korang nak berapa banyak sekarang ni? Korang nak berapa banyak satu hari tu? Faham tak? Kalau korang nak 500 USD, buatlah kiraan untuk 500 USD. Buat kiraan sekarang untuk 500 USD. Ada macam-macam. Korang boleh gunakan lot 1.00. Cari setup yang boleh pergi. Di 5 pips, letak sebatang lot 1.00 dan korang boleh dapat 500 USD. Dah cukup 500 USD. Korang ada gaji RM 2,000 ringgit everyday. Gaji 2,000 ringgit everyday. Okay, dan benda ni yang semua orang kena actually alert lah. Semua orang kena actually alert. Berapa banyak yang korang nak sebenarnya? Berapa banyak sebenarnya yang korang nak? Tak kisahlah akaun kecil ke akaun besar ke. Kalau akaun kecil pun korang start dengan 20 USD, korang nak berapa daripada 20 USD tu? Mestilah korang nak at least 100%. So, buat kiraan untuk dapatkan USD. Kalau akaun tu 20 USD, letaklah lot 0.05. Lot 0.05, nak dapatkan 20 USD berapa? Korang cuma perlukan cari setup 40 pips. Buatlah 20 pips. Dah dapat 20 USD. The first thing you have to know, the first thing that you have to actually train is not the setup, is not how you trade, is not how you enter the market, is how much you want that day. Faham tak? Berapa kiraan dia? And it's all mathematic. It's just a number. Faham tak? It's just a numbers. Berapa pips, berapa daily profit, berapa lot size. Dia bukannya teknik Fibonacci ke, teknik Holy Grail ke, apa benda ke. Kalau sekarang ni saya tunjuk korang teknik yang boleh full margin, teknik yang boleh ni, tapi korang tak ada kiraan korang sendiri. Inilah buatkan semua orang tak konsisten, faham tak? Dan bila saya cakap panjang-panjang ni dan korang still lagi tak gunakan benda yang saya dah buat dan it works on me, saya tak tahu nak cakap apa. Saya tak nak sebut nama-nama yang perform lah. Kalau saya sebut, korang cakap saya banyak kroni. Bila saya sebut nama-nama yang perform, korang cakap saya pilih kroni. Tapi kroni-kroni saya lah yang tengah ikut cara saya sekarang ni. Ikut cara saya trade, ikut berapa banyak yang
nak, berapa berapa daily target diorang, berapa weekly target diorang, berapa lot yang diorang perlukan hari tu, berapa profit yang diorang perlukan hari tu, and then bila diorang dah dapat, diorang stop. Bila dah dapat, semua orang tengah stop. Faham tak? And this is the mission. This is the mission. I want you to make sure you can trade anywhere. You can trade anywhere. Bila-bila masa, kat mana-mana, tengah bercuti ke, tengah bawa family shopping ke. Faham tak? Bawa family shopping, dah habis RM1,000, RM5,000. Buatlah balik RM1,000 tu. Buatlah balik RM1,000 tu. Belanja family makan, dah habis RM300. Dah habis RM300. Buatlah RM100 tu. Buat balik RM100 tu untuk cover balik modal yang korang. Buatlah untuk cover balik modal yang korang dah belanja family korang. Itulah apa yang saya buat. Itulah apa yang saya buat. Faham tak? Faham tak? Trip yang saya bawa. Trip yang saya bawa Cikgu Alip ni pergi Langkawi. Saya habis dekat RM30,000 tau. Saya habis dekat RM30,000. Faham tak? Saya habis dekat RM30,000 untuk ambil villa paling besar kat Langkawi ni. Untuk ambil villa paling besar kat Langkawi ni. Untuk bayar jet ski sampai RM1,000 tadi. Untuk bayar makan semalam sampai RM3,000. Dan saya boleh cover benda tu. Dan dia bukan pasal capital berapa banyak saya ada sekarang ni. Dia bukan pasal capital yang berapa banyak saya ada sekarang ni. Dia pasal mindset saya. Saya dah spend banyak ni dan saya keluar. Dan saya kena buat berapa banyak untuk cover balik modal yang saya dah spend. Itu saja. Dan dia bukan pasal teknik lagi. Dan saya cuma gunakan satu teknik breakout saja. Dan the rest, berapa banyak saya nak. Itu je. Berapa banyak saya nak. Faham tak berapa banyak yang saya nak untuk cover balik modal saya ataupun gaji, berapa banyak yang saya nak. Simple. Okay, dan semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Saya mungkin ada beberapa benda yang saya mungkin lupa nak share dengan korang, tapi kita boleh sambung dekat next session lah. Sebab saya tengah pening kepala sangat sekarang ni. Saya tengah pening kepala tapi saya masih lagi tengah push myself untuk make sure saya beritahu korang benda ni. Faham tak? Sebab korang mungkin takkan ada banyak masa dah dengan saya. Kita ada lagi 2 bulan. So please make sure you guys perform. Please make sure you guys perform. Dan saya tak ajar benda-benda yang susah pun. Saya tak ajar benda-benda yang susah. Saya ajar benda-benda yang senang untuk semua orang. Tapi benda ni kena train. Faham tak? Benda ni kena train. Benda ni tak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Benda ni tak boleh buat. Tak boleh ambil mudah kat benda ni. Sebab benda yang kita ambil, benda yang kita tak nak ambil, dia beratlah sekarang ni yang akan rosakkan trading kita one day. Faham tak? Akan rosakkan trading kita one day. Dan korang kalau rajin, cuba check balik semua signal-signal yang saya bagi sebelum ni. Cuba balik, adakah dia bukan setup breakout seperti yang saya ajar ataupun dia 90% semuanya breakout. Check balik. Cuba check balik. Okay. Captain boleh tunjuk sideways dengan rejection di dalam zone. Okay. Kita cari. Kita tengok macam ni. Okay. Okay, macam tadi, zone yang kita tanda untuk sell GJ. Zone yang tadi kita tanda untuk sell GJ. Okay, sideways dengan rejection di dalam zone, mestilah kena bentuk sideways lah. Okay, kalau ini adalah zone breakout. Kalau ini adalah zone breakout, okay, zone hijau ni zone breakout betul tak? Price masuk dalam zone breakout, dia kena buat apa? Dia kena buat sideways dengan rejection di dalam zone dan baru you entry. Sebab tu tak akan tinggalkan kita. Market tu tak akan tinggalkan kita. Kadang-kadang kan orang buat perangai apa tau. Price baru masuk call. Price baru je masuk ni. Tengok ni. Zone yang kita tanda zone hijau ni, price baru je masuk, baru touch. Dah lah tengah naik. Lepas tu baru touch, baru masuk, baru sentuh zone hijau ni, baru sentuh. Korang dah duk sell kat sini. Bila korang duk buat pandai sell kat situ, bila dia naik sikit, apa jadi kat account? Bila dia naik sikit, apa jadi kat account?
electron. MC lah, MC kalau tu dah tak boleh nak layer atas tu, dah tak boleh nak layer atas tu, faham tak? Tapi bila korang train diri korang tu untuk tunggu sideways dengan jadi korang dapat Lepas tu baru jam, telefon ni alas. Korang tahu yang memang dia nak junam. Betul, kita tahu dia nak junam. Kita tahu dia nak junam. Kita tak cakap pun dia tak nak junam. Okay? Kita tak cakap pun dia tak nak junam sekarang ni. Kita tahu dia nak junam. Okay? Kita tahu dia nak junam sekarang ni. Okay, tapi apa yang kita nak cakap sekarang ni, kalau dia baru masuk dalam zone, trainlah diri tu. Tunggulah dia buat sideway dengan rejection dulu. Tunggu dia buat sideway dengan rejection dulu. Bukannya dia baru masuk dalam keadaan sebatang, lepas tu korang dah sell kat sini. Lepas tu kalau dia naik sikit atas tu, MC lah account tu. Account tu MC, faham tak? Account tu MC. Kalau tak MC pun, kalau dia naik atas ni, korang dah tak berani dah. Korang dah tak berani dah nak layer. Tak berani nak layer. Sebab apa? Bawah ni korang dah float. Bawah, bila korang sell kat bawah ni, korang dah float. Tapi bila korang train diri korang tu untuk tunggu sideways dengan rejection, korang dapat apa? Korang dapatlah macam ni. Korang rasa masuk, tunggu sideways dengan rejection. Okay, mungkin kat sini korang sell tu, korang tak start entry dulu. Dia dah dekat sini, okay, korang lagi layer lagi sell. Faham tak? Layer lagi sell. Dan bila dah ada sideways dengan rejection dalam tu, barulah dia junam. Sebab apa? Kalau dia nak jatuh, dia bukannya price tu naik sebatang, masuk dalam zone ni, dia terus jatuh sebatang, tinggalkan korang. Faham tak? Buat apa korang nak rasa ketinggalan macam tu? Mestilah dia kena buat sideways dengan rejection dulu. Tapi sometimes dia betul masuk, dia buat sideways sikit je, junam terus. Ada juga macam tu. Tapi kita kena alert lah. Kena alert. Always find the highest untuk sell. Always find the highest untuk sell. Always find the lowest untuk sell. Dan kalau sideways dengan rejection di M5 adalah macam ni, maksudnya apa? 5 minit sebatang, 5 minit sebatang. Candle ni 5 minit. Candle ni lagi 5 minit. Candle ni lagi 5 minit. Candle ni lagi 5 minit. 5 minit. 5 minit. 5 minit. 5 minit. Takkanlah dalam masa dia tengah sideways M5 ni korang tak ada masa untuk entry. Takkanlah dalam dia tengah sideways M5 ni korang tak ada masa untuk entry. Logik tak? Logik tak? Korang tak ada masa untuk entry. Logik tak? Tak logik. Sebab apa? M5 ni, candle yang keluar ni adalah setiap 5 minit. Candle yang keluar ni adalah setiap 5 minit. 5 minit, 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 5 minit. Takkanlah dalam masa 5 minit, 5 minit ni semua sampai sini korang tak ada masa untuk entry, faham tak? Takkan tak ada masa untuk entry? Mestilah akan ada masa. Tapi sanggup ke tunggu tu? Sanggup ke tunggu tu? Faham tak? Sanggup ke tunggu tu? Sanggup ke tunggu tu? Faham tak? Okay. So sekarang ni, Captain boleh tak tunjuk cara nak tengok sideways dan rejection dalam zone? Dalam zone, dalam goal dia lebih kurang je. Okay. Untuk goal dia lebih kurang je. Dia lebih kurang je. Cuma goal dia terlalu laju. Kadang-kadang dia masuk dalam zone breakout, dia buat sideways sikit, dia junam terus. So benda tu yang kena train. Benda tu kena train sendiri. Benda tu kena train sendiri. Okay, so sekarang ni jangan peningkan kepala korang dengan ni, sebab korang dah spend masa untuk dengar benda ni selama 2 jam. Korang dah spend masa 2 jam untuk dengar benda ni. Saya tak nak korang peningkan kepala korang. Saya nak korang sekarang ni fokus breakout dulu. Fokus breakout, cari breakout, cari setup yang boleh yang ada breakout, breakout buy, breakout sell. Okay, lepas tu fokus tengok. Tak entry pun tak apa, tapi yang penting kita tahu yang korang alert dengan benda tu, alert benda tu supaya korang banyak kali nampak banyak kali marking. Yang penting nampak marking. Tak entry pun tak apalah. Saya tak paksa pun korang entry. Saya nak korang alert, saya nak korang nampak breakout tu. Faham tak? Saya nak korang nampak breakout tu.
Pak, saya nak korang nampak breakout tu. Dalam lama nanti korang boleh jadi macam Imran, boleh jadi macam Hidayat, boleh jadi macam semua fighter-fighter saya lah. Tak payah join saya punya mentorship pun. Tak payah join saya punya mentorship pun tak apa. Tak payah join saya punya mentorship pun tak apa. Tapi bila korang dah ada dalam VIT, dalam VIT ni dah ada banyak dah video yang saya cakap pasal breakout. Cara entry, sideway tu macam mana, nak entrynya wajib dekat M1, M5, itu saja. Itu saja. Dan bila korang rasa korang tengah lost, tengok balik video saya. Sebab apa? Kalau saya rasa saya tengah lost trading, saya tengah tak ngam, saya tengok balik video saya. Dan bila saya dah tengok video saya, besok ni saya perform terus. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so itu saja untuk malam ni. Okay, saya minta maaf kalau ada terlebih terkurang. Okay, saya minta maaf untuk terlebih terkurang. Saya minta maaf untuk kita punya lagging tadi. Saya minta maaf untuk saya punya wifi problem tadi. Okay, dan jangan pening. Semua orang boleh fly, semua orang boleh berjaya. Dia cuma korang nak ke tak benda tu. Korang nak tak benda tu. Kalau korang nak, insyaAllah korang dapat. Allah tu mesti tolong. Allah tu mesti tolong. Macam mana sekalipun. Macam mana sekalipun. And yang penting, jangan lupa bersyukur. Berapa yang korang ada tu, korang kena ingat. Kalau korang tengah konsisten 100 USD every day sekarang ni, korang kena ingat. Gaji korang tu RM500 sehari. Korang nak kerja dengan siapa yang mampu bayar gaji korang RM500 sehari? Faham tak? Nak kerja dengan siapa yang mampu bayar gaji korang RM500 sehari? Susah. Tapi kalau korang tengah konsisten 100 USD every day, bersyukur dulu dengan tu. Then only you akan break 500 USD a day. Dan bila dah dapat 500 USD a day, bersyukur. Dan bila kita bersyukur dengan sempat diri kita dengan trader lain, oh, dia ni umur sama macam aku. Dia ni family biasa-biasa je. Capital pun tak besar mana, tapi dia profit 2,000 USD. Kita ni orang kaya, mak bapak support, duit depo, tapi kita profit 1 USD je. Nak bandingkan dengan orang ni, profit dia 1,000 USD every day. Padahal capital sama dengan kita. Jangan bandingkan macam tu. Semua orang ada jenis dia masing-masing. Semua orang ada jenis dia yang sendiri. Okay, dan saya hit my first 1 million USD. I hit my first 1 million USD dengan macam-macam cabaran, macam-macam dugaan. Tapi I made it. I made it. Dan saya bukanlah siapa-siapa. Saya bukanlah orang yang genius. Saya bukanlah orang yang pandai. Saya bukanlah orang yang duduk bawah family orang kaya. Saya tak ada mak bapak orang kaya. Tapi I made it. Faham? I made it. Dan saya nampak orang-orang yang berjaya, orang-orang yang bakal berjaya, orang-orang yang akan berjaya lagi power, semuanya bermula pada orang susah. Semuanya bermula pada orang susah. Nak dibandingkan dengan anak orang kaya yang spoil, yang semua mak bapak dia sediakan untuk dia, kereta pun mak bapak belikan untuk dia, saya tak nampak lagi orang tu hustle seperti kita. Hustle seperti kita. Okay? So itu saja untuk malam ni. Do your best. Doa banyak-banyak. Minta je apa nak minta. Gunakan sehabis baik ilmu breakout ni. Saya doakan yang terbaik. InsyaAllah semua orang berjaya. Semoga berjaya jadi trader yang bagus, bagi manfaat pada orang lain, tolong orang lain. Okay? Itu saja untuk malam ni. I'll see you guys next week. Dalam session akan datang insyaAllah. Okay, enjoy your profits. Enjoy your time with me. Enjoy your time with the circle. Okay, assalamualaikum. Good night. Semoga berjaya. Bye-bye.